sudah masuk di dalam dan akan melihat bonsai-bonsai untuk jenis bonsai kimeng ya sahabat, dan tentunya untuk menginspirasi para pencinta bonsai, khususnya pencinta bonsai dimanapun Anda berada. Bonsai dimanapun Anda berada, tuh itu ada jenis bonsai ficus. Kita akan lihat perakarannya, percabangannya, karena dia kena ficus itu masuk di kelas jadi ya sahabat. Oke, kita tunggu lama-lama lagi ya sahabat. Oke sahabat bonsai dimanapun Anda berada, perakarannya ini jenis bonsainya kimeng ya sahabat ya, sangat luar biasa sekali ini perakarannya, dan ini sangat besar sekali ya sahabat. Oke sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kita akan lanjut mencari bonsai jenisnya ficus atau kimeng ya sahabat, untuk menginspirasi para pencinta bonsai dimanapun Anda berada, khususnya para pencinta bonsai kimeng ya sahabat ya.